Halo aku welcome back again to my channel Balik lagi bersama gue Lodaya Paksi Seperti yang kalian lihat ya Di Castle College sekarang itu sedang hujan Hujan-hujan begini enaknya melihat Dua bulan yang sangat indah di depan mata Kali ini gue mau ngasih Tiga build talent gunslinger Yang biasa gue pakai karena sekarang ini gue lagi suka main tembak-tembakan gitu Meskipun gue payah gitu dalam hal nembak cewek kambing Supaya mudah dan dimengerti kita sebut saja skill yang kanan itu skill ijo Yang kiri itu skill biru ya Karena gak cuma cewek aja gitu yang mau dimengerti Gue juga mau kambing Jadi ini dia ya build yang pertama yang gue pakai Ini build itu ngandelin skill nomor satu jadi untuk build yang ini kalian sering-sering aja spam skill nomor satu. Ini cocok banget buat yang suka main menghindar-hindar dari kejaran mantan men. Karena ini build mengandalkan skill nomor satu. Jadi skill yang saya itu gue pakai charging implosion ya. Karena apa? Supaya energinya itu cepat bertambah men ya. Yang satunya skill B Ini dia kenapa gue pakai charging implosion Karena skill satunya itu jadi memakan 60 energi kehidupan Yang tadinya cuma memakan 40 Sekarang itu memakan 60 poin energi Jadi agak lebih banyak ya sehingga kita membutuhkan pasokan cinta yang lebih banyak gitu. Jadi kita membutuhkan banget charging implosion di sini. Selanjutnya skill yang A gue pakai fragment main jadi spy Lander itu yang melayang di atas ya yang ada strum strumnya itu supaya nambah critical man ya karena yang charging explosion ini membutuhkan critical supaya charge energinya ini dua kali lipat ya jadi begitu man dan untuk skill yang S nya gue itu cuma buat damage aja ya kemudian skill yang dua ini itu membutuhkan ibaratnya main energinya penuh dulu main ya. Jadi kecintaan mantan itu supaya penuh dulu supaya bisa balikan gitu main intinya ya. Ini build cocok buat kalian yang suka main defense terlebih dahulu ya. Jadi nungguin energinya itu penuh baru kalian ngebantai itu yang ada di depan gitu kambing ya. Jadi skill C pertama gue pakai charging core. Ini gunanya supaya skillnya penuh dulu baru bisa nambah damage 20% ya waktunya itu 10 detik, men. <laughs> sebenarnya ini build yang kedua ini kurang efektif ya, tapi ini khusus kalian yang suka main safe gitu, suka main ngembat, ibaratnya nyampahin kilan orang gitu, men ya. selanjutnya yang skill B nya gue pakai Tesla uh, apa Electromatic Storm supaya targetnya itu jadi tiga, men ya. untuk Snake Attack ini ketika kalian masukin mode yang indivisible, jadi skill yang ngilang itu ya hilang hilang jadi bisa nambahin kritika red dan yang untuk esnya buat bertahan aja ya men saja so, ini build yang nomor tiga ya yang pertama gue masih pakai charging implosion ya ini skill ngandelin skill nomor tiga jadi yang nembak itu yuk nembak yang jauh ya kalian tahu lah men ya jadi pertama gue pakai charging implosion biasa karena ini memakan energi kehidupan itu lebih banyak men seperti kalian yang lama-lama membuang waktu kalian terhadap mantan ya Tanya skill yang B nya gue pakai pulsing win Pulsing wingin ini sama juga untuk memulihkan energi biar lebih cepat aja gitu men ya Karena gamma eh, Maaf maksudnya particle cannon itu Membutuhkan energi yang lebih banyak daripada skill 1 men ya Dan untuk fragile man ini sama ya pasti kalau gue pakai Catching implosion skill A-nya pasti gue pakai fragment main ya. Itu buat nambah kritikal dan ibaratnya pemasukan energi itu lebih banyak gitu main ya. Dan yang untuk skill S-nya gue pakai gamma chain ini supaya cepat ngurangin CD particle cannon-nya. Lah ini yang gue sebutin kenapa ngandelin skill nomor 3 gitu main ya. Jadi itu tiga build skill yang biasa gue pakai. Oh, ya dan ngomong-ngomong gue juga mau pamer pacar ya. Hmm, maksudnya pamer stat yang ada di gue sekarang ini ya. Level 76 itu berapa, men? Jadi gue di level 76 rating itu 67k, men ya. Sebenarnya gue bisa nambah 1 sekitar 500 sampai 1k ini, men ya. Caranya gimana? Sial, ambil aja itu ya. Harian nomor 3. Masuk ke tas kalian pakai ini, men ya pakai ini dan hasilnya boom jadi itu ya min ya gue level 76 rating 68 k oke okay, ya mungkin cukup sekian penjelasan gue kali ini kalau ada kurang ya ditambahin kalau ada lebih ya dikembaliin kambing gitu sampai jumpa di next video